Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Anak-anakku semua, kelas 5A BC. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, kita akan baca doa dulu bersama-sama, meminta kepada Allah. Kita meminta kesehatan, umur yang panjang, barokah manfaat, meminta kecerdasan, meminta semangat belajar dan perlindungan. Bila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi ishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak bisa disiapkan dulu buku paketnya, buku bahasa Arabnya kelas 5. Kita buka bersama dan kita baca bersama dengan suara yang keras, benar dan fasih ya. Halaman 93. Kita mempelajari bab baru tentang fil maqsofi yang artinya di kantin. Sudah siap? Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amun at'imatun makanan, syarabun ashribatun minuman, ruzzun nasi, idamun udumun laupau, hisaun sub, khubzun akhbazun roti, ka'katun ka'kun kue, samakun baydun buyudun telur, samakun asmakun ikan, mashwiyun bakar atau panggang, makoliun goreng, kohwatun kohawatun kopi, labanun albanun susu, syayun teh, zanjabilun jahe, musallajun es, sohnun suhunun piring, jafnatun jifanun mangkuk, kubun akwabun gelas, mil'aqatun mala'iqu sendok, syaukatun syaukatun garpu. Sudah selesai alhamdulillah. Nanti anak-anak di rumah belajar membaca terlebih dahulu dengan benar dan fasih ya. Bisa minta tolong umpama kesulitan, misal kesulitan, anak-anak bisa meminta tolong orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Nah, setelah kita membaca bersama kosakata atau al-mufrodat, kita lanjutkan halaman 95. Anak-anak bisa menyiapkan buku tulis anak-anak dan kita akan menerjemahkan bersama-sama dibantu sama Ustazah Eni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi madrasati maqsofun, artinya di sekolahku ada kantin. Hadzal maqsofu shaghirun wa nadhifun, kantin ini kecil dan bersih.
fihi, di dalamnya atau di sana ada at'imatun mutanawwi'atun, bermacam-macam makanan. Kalka'ki, seperti kue, wat'amil maqliyi, dan makanan goreng. Wal khubzi, tul goreng. Wal khubzi dan roti. Waruzi dan nasi. Wal bakso dan bakso. Was soto dan soto. Wal hisai dan sup. Wa ghairi dhalik dan lain-lainnya, atau dan lain sebagainya. Lanjutannya, wafil maqsofi, dan di kantin, ashribatun mutanawiatun, ada bermacam-macam minuman. Kasyayi, seperti teh. Walabani dan susu. Walasiri dan jus. Walqohwati dan kopi. Waghairi dhalik dan lain sebagainya. Ba'dul ashribati harun, sebagian minuman tersebut panas. Wa ba'duha baridun, dan sebagian yang lain dingin. Jadi ada minum di kantin tersebut ada minuman yang panas dan dingin. Bisa pesan salah satunya. Alinea kedua, fitil kal maqsofi, di kantin itu ada mindodatun towilatun. Ada apa? Meja yang panjang. Haulaha karosiyu, di sekitarnya ada beberapa kursi. Nah, anak-anak bisa dibayangkan kalau di kantin kan ada meja panjang itu ya. Terus dilingkari atau dikelilingi oleh beberapa kursi. Nah, itu maksudnya dari bacaan ini. Alal mindodati at'imatun wa ashribatun, di atas meja yang panjang tadi itu ada beberapa makanan dan minuman. At-talamidhu yajlisuna 'alal kursiyyi, para murid duduk di beberapa kursi tersebut. Hum ya'kuluna, mereka makan. Wa yashrabuna, dan minum. Fi hissatil istirahati, pada waktu istirahat. Alinea ketiga, tilka sayyidah Fauziyah, itu nyonya Fauziyah. Hiya ba'i'atun, dia seorang penjual. Bisa dilihat gambarnya itu ya. Ada anak-anak yang sedang makan di meja tersebut sambil duduk, dan ada yang beli. Nah, itu yang jual namanya nyonya Fauziyah. Hiya ba'i'atun fi maqsofil madrasati, dia adalah penjual di kantin sekolah. Hiya ba'i'atun mujtahidatun wa mubtasimatun, dia adalah seorang penjual yang sungguh-sungguh, ulet maksudnya, tidak bermalas-malasan. Wa mubtasimatun, dan murah senyum. Jadi kalau jualan ya harus senyum, jangan galak, nanti enggak ada yang beli. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini sampai di situ saja. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi Ustazah ini ya, atau boleh tanya ustazahnya di rumah, di TPQ boleh. Kalau orang tuanya bisa bahasa Arab, enggak apa-apa, silakan minta ajari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.